Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah Alladhi ya'ti ilaihan nasu min kulli fajjin amikin litawbah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada kali ini kita dapat bermuajaha, kita dapat kembali untuk mendengarkan tausiah agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita keistiqomahan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, Allah menciptakan manusia dari asalnya mati. Air mani itu mati. Kemudian Allah hidupkan manusia yang hidup sekarang di atas muka bumi ini. Kemudian Allah matikan lagi manusia. Makanya sekarang ini kita hidup di muka bumi ini calon camat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Calon mati maksudnya. Karena kita calon mati, maka Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau datang ajalnya, maka ajal tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dinantikan. Harus terima dan harus siap kita ketika Allah akan cabut nyawa kita untuk menghadapi kematian. Nah, setelah mati, Allah hidupkan kembali manusia. Allah kumpulkan orang-orang yang tadi mati. Setelah mereka Allah hidupkan kembali di padang mahsyar. Di sana Allah buka pengadilan ilahi yang paling besar. Pengadilan yang sangat besar yang langsung dipimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saat itu Al-Quran menjelaskan dan menceritakan, yauma yafirul mar'u min akhi, yaitu di suatu hari orang pada berlarian meninggalkan saudaranya sendiri, wa ummihi wa abi, bahkan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibu bapaknya. Kalau di dunia seorang anak ingin selalu bersama orang tuanya, tapi nanti di akhirat orang lupa kepada kedua orang tuanya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan ia akan lupa kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa pada lupa semuanya? Karena pada saat itu likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena manusia saat itu memiliki urusan dan kesibukan sendiri-sendiri. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pengadilan Allah, kita kalau diadili di dunia masih punya pengacara, masih ada yang membela. Tapi kita kehidupan di akhirat tidak ada yang membela. Maka ada dua pengacara kita di akhirat nanti. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran membela kita di hadapan Allah. Ya Rab, wahai Allah. Ya Rab, laqad mana'tuhu nauma lailan fashfihi. Ya Allah, aku Al-Quran. Sewaktu di dunia aku telah melarang ia untuk tidur malam. Ia bergadang demi membaca aku. Ia bergadang demi senantiasa bertilawah aku. Yaitu Al-Quranul Karim. Fashfihi, maka berilah dia syafaat. Ini pengacara kita yang pertama di akhirat nanti. Yang kedua, pengacara kedua adalah as-sawm, yaitu puasa. Puasa berkata kepada Allah, ya Rab, wahai Allah, laqad mana'tuhul akla wa syurba naharan. Aku telah melarang ia untuk makan dan minum di siang hari. Demi aku, wahai Allah, demi puasa. Fashfihi, maka berilah ia syafaat. Maka apa yang Allah katakan? Naam, fashfihim, faashfihim.
aku akan senantiasa memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang selama di dunia membaca Al-Quran dan senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Nah, karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk kita mendapatkan pengacara tanpa bayar, di dunia kita butuh pengacara harus bayar ratusan juta. Tapi kita dengan membaca Al-Quranul Karim dan berpuasa, kita akan senantiasa mendapatkan pengacara di akhirat nanti. Pemirsa, marilah kita sama-sama membuka mata hati untuk mendapat raih ridha ilahi. Saya Muhammad Syahid Kalajoban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.